震えたる膨れただろもっと<っ> <laughs> <laughs> だ Geng, balik lagi di channel TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Balik lagi dengan anime baru musim ini ya kuatannya mirip Rimuru Karena bisa nyolong kekuatan orang lain Selamat datang di dunia anime Bosoku no Berserk Dimana anime ini menceritakan seorang pemuda Yang dianggap pecundang dan sampah karena berlevel 1 Dan memiliki kemampuan yang dianggap tidak berguna namun sebuah kejadian membuat kemampuannya aktif Dan mulai saat itu dia merasa kalau kekuatannya meningkat Dia pun mencoba untuk mencari senjata dan menemukan sebuah senjata yang dianggap orang lain sebuah pedang sampah Namun siapa sangka pedang itu membuat sang MC mengetahui kekuatan yang dia miliki bisa melawan hukum dewa Kira-kira bagaimana keseruannya dan inilah alur cerita anime Bosoku no Berserk. Cerita diawali dengan seorang yang sangat menikmati pertarungannya ketika melawan Goldwyn. Dan dia pun terlihat kalau dia sangat ingin sebuah pertarungan yang sangat banyak. Kemudian Sin pun berpindah ke seorang pedagang yang dikejar oleh segerombolan Goldwyn. Awalnya dia panik, namun seketika sekelompok pajuri datang dan langsung menghabisi semua Goldwyn itu dengan mudah. Sin pun berpindah ke MC kita yang bernama Fat, yang kali ini sedang menjalankan tugasnya. Dan dia merasa sangat kelaparan. Di sini dia melihat anggota party yang tadi sudah mengalahkan Colbin. Dan membahas tentang kenaikan level mereka dan hasil yang mereka dapat. Fat yang mendengar hal itu merasa kalau dia tidak dapat melakukan hal itu. Dan menganggap dirinya tak berguna dan semua itu karena kemampuannya yang dianggapnya tidak berguna yaitu kemampuan Glutoni. Yang nantinya akan dibahas di pertengahan alur cerita anime ini. Namun Fat merasa bersyukur karena dia masih punya pekerjaan. Di sini, para prajurit tadi pun sedang membeli senjata dan mendengar kalau para ksatria suci akan datang. Dan benar saja, trio saudara Flerik melewat di depan mereka. Namun siapa sangka kelakuan mereka sangat luar nalar, di mana mereka sangat semena-mena dengan rakyat biasa dan berniat memberi hukuman kepada orang itu dengan membunuhnya. Karena sudah membuat masalah dengan mereka Namun salah satu dari mereka mengadikan kelakuan dari saudaranya Para prajurit pun merasa hal itu sangat tidak baik sebagai seorang setia suci. Sin pun kembali ke Flerik bersaudara yang awalnya berterima kasih kepada Vet karena sudah menggantikannya. Namun mereka malah memberi bayaran ke Fed dengan cara yang merendahkan Vet. Dan ketika Vet akan mengambil bayarannya tadi dilempar, tangan Vet malah diinjak. Dan lanjut membuli Fed karena menganggap bunyi perut Vet bermalukan nama keluarga mereka yang seolah-olah tidak memberinya makan. Dalam hatinya, Fed pun mengeluarkan unek-uneknya, di mana di dunia mereka ada yang memiliki dan tidak memiliki. Yang membedakan adalah kekuatan khusus yang diberikan oleh para dewa. Soreでは... <tuh> Aku, de are, de. Namun, Satria si kembali bilang kalau Fed malas malasan itu bisa berdampak buruk pada mereka karena telah memperkejakannya. Mereka pun kembali mengajar Fed dan menganggap Fed sebagai anjing yang perlu didisiplinkan. Tak disangka, tetangga gadis kawai pembela kebenarannya bernama Roxy. Di sini dia bilang tentang sumpah mereka yang harus melindungi warganya, bukan menyakitinya. Dimana sebenarnya, menjaga gerbang adalah tugas dari Ksatria Suci. Namun Rafale malah bilang kalau tugas Ksatria Suci adalah memperkerjakan mereka yang tidak punya pekerjaan. Yang kemudian, Rafale memerintah Hado dan Memil untuk pergi. Layaknya seorang bidadari, Roxy menanyakan bagaimana keadaan Fat. Dia juga membersihkan luka Fat, dan di sini Fat pun mengucapkan terima kasih kepada Roxy. Namun Roxy bilang kalau mereka sama-sama sebagai penjaga gerbang. Dan sekarang juga sudah waktunya Roxy untuk menjaga gerbang. Dan dia pun minta kepada Fat agar dia memberitahu kalau trio Flerik kembali mengganggunya. Namun Fat bilang kalau dia tidak apa-apa dan kemudian pergi sambil makan, Fed pun teringat dengan perkataan Roxy. Namun Fed merasa kalau hal itu tentu akan beroksi akan berurusan dengan Triofleric yang membuat Fed ingin kalau Roxy tidak terlibat. Kemudian pemilik toko pun merasa khawatir akan keadaan Fed yang selalu mendapatkan kekerasan dan pekerjaan yang sangat brutal yang pada akhirnya hal itu akan sangat mengerikan untuk Fed. Setelah makan Fed pun akhirnya pergi. Namun Fed merasa kalau kemampuan glutoninya... Sangat tidak berguna. Yang membuatnya berharap kalau dia terlahir dengan sesuatu yang bagus. Dia tidak ingin menjadi ksatria suci. Dan dia menerima menjadi prajurit atau bahkan menjadi pedagang atau pengrajin. Namun tidak ada yang mengubah situasi itu. Karena dia tidak punya apa-apa. Fate pun akhirnya terjebak menjadi seorang pecundang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sekelompok pencuri. Dan dia langsung melaporkan hal itu kepada Roxy. Nah kemudian Roxy pun minta kepada Fat untuk medekannya menjadi penjaga gerbang. Siapa sangka? Dengan cepat Roxy mengalahkan semua pencuri itu. Namun ada salah satu pencuri yang mendekat ke Fat dengan terluka. Fat merasa ketakutan, namun dia merasa kalau menjaga gerbang adalah tanggung jawabnya. Yang membuatnya tidak boleh kabur, karena akan membuat masalah bagi Roxy. Dengan rasa takutnya, Fat memberanikan diri untuk mengalahkan pencuri itu. Dan dia pun berhasil mengalahkan pencuri itu. Dan siapa sangka, kemampuan Gluttony Fat akhirnya aktif dan meningkatkan atributnya, di mana Fat mendapatkan kemampuan identifikasi dan telepati. Tentu saja, Fat merasa kebingungan akan hal itu. Ya kemudian Roxy pun datang dan mengkhawatirkan keadaan Fat. Namun di sini Fat bisa mendengar suara hati dari Roxy. Roxy pun berniat untuk melaporkan hal itu kepada atasannya. Namun di sini Fat bilang agar menganggap Roxy saja yang mengalahkan semua pencuri. Karena jika Tuan Rafale tahu maka hal itu akan menjadi masalah untuk Fat. Di sini Roxy pun merasa jika Fat tidak membantunya, pasti dia akan gagal dalam menjalankan tugasnya. Dia pun berterima kasih kepada Fat, dan di sini Roxy pun menawarkan sebuah pekerjaan di mana Fat akan bekerja untuk keluarga Hart. Atau Fat ingin terus melayani keluarga Flerik hingga dia mati, di mana masa depannya digantungkan di tangan Fat sendiri. Dan masa depan di mana dia diperlakukan seperti sampah oleh orang lain akan segera berakhir atau masa depan yang cerah di mana dia bisa bekerja untuk Roxy. Namun di sini Fat bilang kalau dia keluar siapapun yang menggantikannya juga akan menjaga gerbang. Namun di sini Roxy bilang menjaga gerbang adalah tugas kesatria suci. Selain itu apapun yang terjadi itu adalah bukan tanggung jawab Fat. Fat pun merasa kalau perkataan Roxy itu ada benarnya juga. Yang akhirnya Fat pun berpikir untuk menerima tawaran dari Roxy. Yang kemudian Fat pun mengecek atributnya di mana atributnya naik ke 3 digit. Hal itu tentu saja membuat Fat merasa bingung bagaimana hal itu terjadi dan dia pun masih bingung akan apa itu identifikasi dan telepati. Dia pun teringat ketika dia mendengar suara hati dari Roxy dan dia pun tersadar kalau itu adalah telepati. Dan di sini dia pun teringat kalau glutoninya aktif dan dia pun bingung akan hal yang terjadi kepada tubuhnya. Di sini pun dia merasa dengan atribut seperti yang dia miliki dia mungkin bisa mengalahkan monster. Baginya Fat pun mendatangi sebuah toko senjata. Awalnya pemilik toko menyambut Fat dengan ramah akan tetapi setelah mengetahui budget yang dimiliki oleh Fat pria pedagang itu langsung bilang kalau Fat miskin dan percuma dia ramah kepada Fat. Di sini Fat pun merasa bersedih karena sudah lima tahun sejak dia datang ke ibu kota, dua koin perak itu adalah semua yang bisa ditabung dari pekerjaannya. Yang kemudian penjual itu menunjukkan senjata sampah yang ada di tong. Yang kemudian Fat pun menggunakan skill identifikasinya untuk mengecek pedang-pedang itu. Di mana dari pedang-pedang itu kekuatan dan ketahannya berupa nol. Namun di sini Vet menemukan sebuah pedang yang menarik perhatiannya, di mana pedang itu kotor dan diperlakukan seperti sampah. Hal itu membuat Vet merasa kalau pedang itu bernasib sepertinya. Di sini Vet pun terkaget karena mendengar suara dari pedang itu. Pedang itu bernama GRID yang merupakan pedang satu tangan. Di sini pedang itu bilang kalau dia akan menjadi berharga baginya dan memintanya untuk membeli pedang tersebut dan memanggil Fed sebagai Clutoni. Fed pun pertanyakan bagaimana GRID bisa mengetahui soal hal itu. Namun sini Grit bilang kalau mereka mirip sekali. Yang kemudian Fed pun akhirnya membeli pedang itu Sin pun berpindah ke Memil yang sedang curhat kepada Rafale tentang Roxy yang sepertinya mencoba untuk merujakan Fatty keluarga Hart. Dan dia berniat untuk memberi pelajaran kepada Roxy karena telah menentang keluarga Fleric. Namun di sini Rafale bilang kalau masih banyak orang yang bisa menggantikan Fat. Karena Hart dan Fleric adalah bagian dari lima keluarga yang mendukung kerajaan. Dan tak ada tujuannya jika mencari masalah sekarang Yang kemudian Ravale pun berniat untuk pergi ke distrik militer Di sini Memel pun bertanya bagaimana penelitian Ravale yang membuatnya menjadi begitu antusias Di sini Rafale pun bilang kalau penelitiannya adalah tentang cara menjadi abadi Sin pun berpindah ke Fed dan Grid yang akan melawan Goldwin. Di sini Grid pun beri aba-aba kalau ada musuh yang datang dan dengan sigap, Fred dapat mengalahkan Govin tersebut. Hal itu membuat kemampuan glutoninya menjadi aktif kembali dan meningkatkan atribut Fred, di mana kemampuan peningkatan kekuatan telah ditambahkan. Di sini Grid pun meminta kepada Fred agar mengalahkan semua Govin, karena sepertinya benar apa yang dikatakan seorang, jika ada Govin artinya ada 100 Govin di sekitarnya. Fat pun membantai semua kultin tersebut yang membuat kemampuan kultoninya semakin aktif. Oh yatta? Setelah itu, Fat pun mengecek statistiknya dan terdapat kemampuan baru lagi. Grid pun bertanya kepada Fat apakah dia sudah kenyang. Di sini Fat pun benarkan hal tersebut karena perutnya belum berbunyi sejak kemarin. Dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini Fat pun mengira kalau mereka hanya bisa terlahir dengan satu kemampuan. Akan tetapi berbeda dengan kemampuan Glutoni. Biasanya atribut meningkat dalam pertarungan. Dari pengalaman, level akan meningkat. Tapi kemampuan Glutoni mencuri atribut dan kemampuan. Sebagai gantinya, dia tidak bisa mendapatkan pengalaman. Dan hal itu yang membuat Fat masih level 1. Di sini Fat pun bertanya kepada Krit mengapa dia tahu semua itu. Di sini Krit pun bilang kalau situasi mereka sama. Creed pun meminta kepada Fat agar dia tidak menceritakan soal kemampuan Gluttony pada orang lain. Karena itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Awalnya Fat berpikir kalau dia lebih baik bertarung sendirian. Namun di sini Creed bilang kalau dia sudah menggunakan Creed yang membuatnya tidak sendirian lagi. Di sini Fat yang ingin pulang diingatkan oleh Creed untuk mengambil teringa Gluttony itu. Karena bisa ditukar dengan uang di sini, Fat pun mendapat tiga koin perak dan 80 koin perunggu dari 38 goblin ga sama sama Hi, ga Dalam perjalanan pulang, tak sengaja "Gini, menabrak seorang yang keluar dari gang di sini Fat mendengar suara hati dari gadis yang dibawa cowok tersebut dan gadis itu minta tolong kepada Fat. Di sini Fat pun mencoba mengidentifikasi kemampuan dari pria tersebut. Namun kemampuan pria tersebut dirahasiakan. Kemampuan merahasiakan membuat kemampuannya tidak bisa terlihat meski telah menggunakan skill identifikasi. Di sini Grid pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Fat dan tentu saja Vet tidak akan membiarkan hal tersebut, yang kemudian Fed pun mengikuti pria tersebut. Di sini Vet pun melihat kalau gadis itu sudah diikat. Di sini Creed pun memberi masukan kepada Vet kalau orang itu cukup kuat, dan itu adalah kesempatan terakhir Vet untuk kabur. Di sini Vet merasa kalau dia sudah mempunyai kekuatan, dan jika dia melihat orang yang menderita di hadapannya. Ia ingin membantunya Bagaimana nih geng pendapat kalian tentang alur cerita anime ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Kalian bisa komentar di bawah Akhirnya -akhir ini bisa notice apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak Mungkin tentu saja dari Mimin Kurang lebihnya Mimin menawarkan banyak-banyaknya Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka dan terus ke channel ini agar terus berkembang channel-channel plus video setiap harinya dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya bye